Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau nanjak kelekung, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini adalah edisi kelekung part 3 ya guys, dimana ini sambungan dari part 1 yaitu Battle of Tanjakan Kelekung antara Mas Benilu dan Mbah Rambu. Sementara di part 2 nya ya guys, yaitu uji nyali melibas tanjakan tembok kelekung dengan ekstra jeda 7. Dan di edisi yang ketiga ini ya guys, yaitu kita pulang bersama-sama melalui jalan baru, kemudian turunannya melewati turunan petir guys. Udah pada tahu kan turunan petir itu sangat curam ya guys. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ikutin video ini sampai selesai ya guys. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk ngasih like, komen, juga subscribe ya guys. Dan jangan lupa buat bunyikan loncengnya agar channel terbaru saya bisa kalian ikutin. Dan yang sudah saya ucapkan terima kasih. Wah, berat juga ya guys. Kelekung. Alhamdulillah langsung lolos guys. Dan saya bablas saja, nggak pakai leren. Nanti finishnya jalan baru aja guys. Nah, ini finish di jalan baru guys. Nah, ini lanjut lewat jalan baru arah Langgeran guys. Kita akan turun lewat petir. Kita tenaga udah habis, tinggal sisa-sisa. Wih, capek banget deh. Nanjak kelekung tuh benar-benar ngabisin tenaga guys. Saya tadi tak pikir nggak bakal kuat ya dengan rasio 26:2. Oke, yuk cus ya guys. Monggo. Masih nanjak guys. Dah lemas ini. Aduh. Ini kayaknya mau arah petir itu juga masih ada tanjakan nih yang agak detail. Satu guys. Aduh, udah capek pol. Mana ini udah panas ya, ya guys. Ini udah jam 10.17 menit guys. Yang lama banget tuh tadi di kelekung tuh guys. Nyoteng 2 orang sampai 5 kali. Untung menghasilkan guys. Lulus semua. Guys, nggak sia-sia tukang video nih naik turun. Oke, yuk cus ya guys. Ini sebentar lagi kita sampai di perempatan Langgeran guys. Nanti di perempatan itu kita akan belok ke kanan arah Patok dan juga turunan petir. Kalau lurus tuh ya ke Langgeran, kalau belok kiri bisa tembus Gedang Sari, Clongok, Green Village guys. Oke, ini depan itu ya guys. Kita masih menghadapi rollingan, tapi ya lumayan nih
dapat silir sejenak. Oke guys, belok kanan. Depan itu guys ada rollingan panjang. Aduh. Ya wis, pelan-pelan aja, ayo cus. Ya. Nah, ini guys, ini belok kanan ini kita memasuki turunan petir ya guys. Wih, di sini kita harus ekstra hati-hati karena turunannya luar biasa curam ya guys. Kalau naik saya sudah kalau nggak 3-4 kali ya sudah pernah naik lewat sini, tapi kalau turunannya saya belum pernah guys. Yang pasti ini nanti ada salah satu turunan yang super atau sangat ekstrim guys. Nah, bagi teman-teman nanti tolong berhati-hati ya, karena di situ turunannya sangat tajam sekali guys, yaitu nanti di sisi kanannya itu dikasih ban-ban guys. Tapi karena video ini tidak selesai karena baterai saya sudah habis dengan sendirinya, jadi saya akhiri sampai di sini saja ya guys. Video saya hari ini, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video saya sampai selesai. Sampai jumpa lagi guys di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah otomatis mengurangi laju kecepatan saya guys, karena ini sudah ngeri, saya ngerasain turunan yang di sini guys. Ini kebetulan ban saya yang saya pakai ini tidak begitu support untuk jalan yang licin atau jalan yang berpasir guys. Nah, ini kebetulan karena baterai saya habis sebetulnya di sini guys, tempat yang berbahaya.